1-0. Dua astronot Amerika Serikat yang berhasil menginjakan kaki di bulan yaitu Neil Armstrong dan Edwin Buzz Aldrin. Berikut profil dua astronot Apollo 11 yang menjadi pelopor misi eksplorasi NASA ke bulan. Yang pertama, Neil Armstrong. Neil Armstrong dikenal sebagai astronot Amerika Serikat yang pertama kali menginjakan kaki di permukaan bulan pada 20 Juli 1969. Armstrong mendarat di bulan dalam misi Apollo 11 bersama dua rekan astronot lainnya, Michael Collins dan Edwin Buzz Aldrin. Akan tetapi, sepanjang kisah hidupnya, Neil Armstrong juga pernah menjadi seorang pilot angkatan laut dan seorang pengajar di perguruan tinggi. Pemilik nama lengkap Neil Alden Armstrong ini lahir pada 5 Agustus 1930 di Wapakoneta, Ohio, Amerika Serikat. Neil Armstrong adalah anak pertama dari pasangan Viola Louise Engel dan Stephen Conning Armstrong. Armstrong menyukai pesawat dan dunia penerbangan sejak orang tuanya mengajaknya mengunjungi sebuah pameran kedirgantaraan. Kecintaannya terhadap dunia kedirgantaraan semakin besar saat dirinya berusia 6 tahun diajak sang ayah untuk pertama kalinya dalam sebuah penerbangan di Ohio. 10 tahun berselang, tepat ketika hari ulang tahun yang ke-16, Armstrong menerima sertifikat sebagai siswa sekolah penerbangan. Armstrong sudah mulai terbang solo bahkan sebelum dia memiliki surat izin mengemudi. Pada tahun 1947, Armstrong melanjutkan pendidikan di Universitas Purdue, Wislapote, Indiana dengan beasiswa dari Angkatan Laut Amerika Serikat dan mempelajari teknik penerbangan. Saat pecah perang Korea pada tahun 1950, Armstrong turut dikerahkan ke garis depan. Pesawatnya sempat tertembak, namun Armstrong masih dapat menyelamatkan diri. Setelah perang usai, Armstrong melanjutkan pendidikannya hingga lulus pada tahun 1955 dan direkrut oleh National Advisory Committee for Aeronautics atau NACA, cikal bakal NASA. Selama berada di NACA, Neil Armstrong bertugas salah satunya sebagai pilot uji coba dan telah menguji hingga 200 model pesawat terbang berkecepatan tinggi termasuk X-15 yang mampu menempuh kecepatan hingga lebih dari 6.000 km per jam. Pada tahun 1962, Armstrong resmi bergabung dalam program luar angkasa dan menjadi astronot. Dia ditugaskan dalam misi luar angkasa Gemini 8 sebagai pilot komando. Misi Gemini 8 adalah melakukan uji coba manuver pengaitan dua kendaraan di luar angkasa. Pada 16 Maret 1966, misi Gemini 8 berhasil meski sempat mengalami kendala teknis. Hasil misi Gemini 8 ini turut berperan dalam kesuksesan Apollo 11 ke bulan yang diberangkatkan pada tahun 1969. Tepatnya pada 16 Juli 1969, misi pendaratan pesawat luar angkasa berawak pertama ke bulan Apollo 11 diluncurkan dengan membawa tiga orang astronot, yakni Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin, dan Michael Collins. 4 hari kemudian, misi luar angkasa Apollo 11 sukses mendaratkan pesawat modul bulan dengan membawa Armstrong dan Aldrin, sementara Collins menunggu di modul komando yang mengorbit di bulan. Setelah mendarat di permukaan bulan, Armstrong sebagai pilot mendapat kehormatan untuk melangkah keluar dan menjejakkan kaki untuk pertama kali di bulan, disusul oleh Aldrin. Keduanya berada di bulan selama sekitar 2,5 jam, menempatkan instrumen ilmiah dan mengumpulkan sampel permukaan bulan serta mengambil banyak foto. Setelah hampir 21 jam di permukaan bulan, Armstrong menerbangkan kembali modul bulan dan kembali bergabung dengan modul komando di orbit bulan sebelum memulai perjalanan kembali ke bumi pada 21 Juli. Perjalanan pulang dari orbit bulan kembali ke atmosfer bumi memakan waktu 3 hari dengan pendaratan di perairan Samudra Pasifik pada 24 Juli 1969. Usai misi Apollo 11, Armstrong masih bersama NASA hingga memutuskan mengundurkan diri pada tahun 1971. Selanjutnya, dia bergabung dengan Universitas Cincinnati, Ohio sebagai pengajar teknik penerbangan luar angkasa. Pada tahun 1979, Armstrong mulai menggeluti dunia bisnis dan menjadi direktur di sejumlah perusahaan.
namun masih berkaitan dengan dunia penerbangan dan antariksa. Salah satunya Computing Technologies for Aviation and Air System. Armstrong juga menjabat dalam Komisi Nasional untuk Ruang Angkasa, sebuah panel yang bertugas menetapkan tujuan program luar angkasa. Dia juga membantu dalam Komisi Kepresidenan yang dibentuk untuk menganalisis kecelakaan pesawat ulang-alik Challenger pada tahun 1986. Atas jasa dan perannya di dunia penerbangan dan ruang angkasa Amerika Serikat, Armstrong dianugerahi sejumlah medali penghargaan. Yang kedua, Buzz Aldrin. Buzz Aldrin adalah mantan pilot pesawat tempur Amerika Serikat yang berhasil mencetak sejarah ketika menjadi bagian dalam misi Apollo 11. Pada 20 Juli 1969, untuk pertama kalinya Apollo 11 mendaratkan dua manusia di bulan. Dengan begitu, Buzz Aldrin dan Neil Armstrong, komandan dalam misi itu, menjadi dua orang pertama yang berhasil berjalan di bulan. Buzz Aldrin lahir di Montclair, New Jersey pada 20 Januari 1930 dengan nama lengkap Edwin Enid Aldrin Jr. Nama panggilan Buzz sebenarnya didapatkan dari kesalahan adiknya yang masih kecil. Pada tahun 1988, Buzz kemudian meresmikan nama panggilan dari keluarga itu sebagai nama depannya. Ayah Edwin adalah seorang kolonel Angkatan Udara Amerika Serikat, sementara ibunya, Marion Moon, adalah putri pendeta Angkatan Darat Amerika Serikat. Lahir dari keluarga militer, sang ayah selalu mendorong Buzz untuk menggeluti dunia penerbangan. Setelah tamat sekolah pada tahun 1947, Buzz melanjutkan di Akademi Militer Amerika Serikat di West Point. Ia menjadi siswa berprestasi dan berhasil lulus pada 1951. Tidak lama setelah lulus, Buzz Aldrin menjalani pelatihan sebagai pilot pesawat tempur di Eropa dan akhirnya diterima di Angkatan Udara Amerika Serikat. Setelah itu, ia bergabung dengan Vector Wing ke-51, di mana ia menerbangkan F-86 Sabre Jets dalam 66 misi tempur selama Perang Korea. Pada tahun 1953, Buzz kembali ke Amerika Serikat setelah Korea Utara dan Selatan menyepakati gencatan senjata. Ia kemudian melanjutkan studi di Massachusetts Institute of Technology dan mendapatkan gelar PhD dalam Aeronautika dan Astronautika pada tahun 1963. Dalam tesisnya, Buzz membahas tentang teknik mengemudikan pesawat ruang angkasa dalam jarak dekat antara satu dengan lainnya. Berkat tesisnya, Buzz Aldrin langsung dilirik NASA dan masuk ke dalam tim yang tengah merintis penerbangan luar angkasa. Buzz menjadi astronot pertama yang memegang gelar doktor dan mendapatkan julukan Dr. Rendezvous karena keahliannya. Ia ditugaskan untuk mengembangkan teknik penerbangan luar angkasa khususnya rendezvous dan docking. Buzz juga mempelopori teknik pelatihan bawah air untuk simulasi spacewalk. Pada 11-15 November 1966, Buzz Aldrin dan Jim Lovell ditugaskan dalam misi luar angkasa Gemini 12. Dalam misi luar angkasa pertamanya, Buzz menghabiskan sekitar 5 jam berada di luar pesawat dan berhasil mengambil sebuah foto yang kemudian disebut sebagai selfie pertama di luar angkasa. Pertualang Buzz di luar angkasa ini juga menjadi spacewalk pertama dan tersukses yang pernah dilakukan astronot kala itu. Setelah Gemini 12, Buzz ditugaskan sebagai kru cadangan dalam Apollo 8 bersama Neil Armstrong dan Harrison. 3 tahun berselang, Buzz Aldrin bergabung bersama kru Apollo 11 yang melakukan pendaratan bersejarah di bulan. Pada 20 Juli 1969, ia menjadi manusia kedua yang berhasil menginjakkan kaki di bulan berselang 19 menit dari Neil Armstrong yang menjadi komandan dalam misi itu. Mereka menghabiskan sekitar 21 jam di bulan dan kembali ke bumi dengan membawa 46 pon batu bulan. Misi Apollo 11 kala itu disiarkan di televisi dan disaksikan oleh 600 juta pemirsa di dunia. Sekembalinya ke bumi, Presiden Richard Nixon mempersembahkan penghargaan warga sipil tertinggi di Amerika Serikat, Presidential Medal of Freedom, kepada Buzz dan rekan-rekannya. Pada Maret 1972, Buzz Aldrin memutuskan untuk pensiun dari NASA setelah 21 tahun mengabdi. Ia kemudian kembali ke Angkatan Udara dan terus mengembangkan sistem pesawat ruang angkasa. Buzz juga menulis autobiografi yang mengungkapkan bahwa selama di NASA, ia berjuang melawan depresi dan kecanduan akan minum beralkohol yang kemudian berbuntut pada perceraiannya dengan sang istri. Setelah kondisinya membaik,
Ia merancang sistem pesawat ruang angkasa untuk misi ke Mars yang dikenal sebagai Aldrin Mars Seeker. Bush juga mendirikan Sharp Space Foundation, sebuah organisasi di Nirbala yang dideklarasi untuk memajukan pendidikan luar angkasa, eksplorasi, dan pengalaman penerbangan luar angkasa yang terjangkau. Pada tahun 2014, ia mengubah organisasi Nirbala itu untuk fokus pada pendidikan STEM, sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika untuk mendorong anak-anak agar tertarik belajar tentang luar angkasa.